Dos. Selamat siang. Jumpa lagi nih dengan kita di Kepoin Instagramnya Dos. Saya dengan Ana dan saya Ramdana. Oke, kali ini kita akan mau ngebahas apa sih Kakak Ramdana? Membahas salah satu lensa yang sangat di nanti-nanti yaitu lensa Samyang. Nah, untuk kali ini yang kita bahas adalah Samyang AF85mm F1.4 dan sama Samyang AF35mm F2.8 ya Kak Ramdana ya. Betul. Oke. Dan kebetulan untuk saat ini kita ada sampel untuk Sony ya. Mm-mm. Untuk Sony 35 sama 85-nya itu mungkin ya buat orang-orang potret 85 ini udah pilihan ya, dan yang buat seneng close up ya. Dan kalau misalnya 35 ini buat semua angle ya kalau di full frame karena apa? Lebarnya dapat dan untuk untuk potret juga dapat kan sedikit lebih lebar gitu. Ya gitu. Jadi kalau kayak yang seneng foto street, yang foto apa namanya candid-candid ya kan, 35 itu 35. Cocok banget buat sahabat terus pakai. Dan jangan sedih karena mungkin kalau sebelumnya Samyang AF baru bisa mounting for Sony ya, Sony FE. Tapi sekarang sudah ada for Canon. Canon, iya, for Canon biasa. Tipe apa ya? Ada yang AIF sama RF udah ada. Jadi buat kalian yang pakai gitu. Canon yang terbaru ini, yang full frame-nya mirrorless-nya ya, atau RF atau ISR, kalian udah bisa pakai lensa Canon yang AF ini yang auto, pakai lensa Samyang yang for Canon yang autofocus. Nah, jadi gitu. Kalian gak perlu khawatir. Kok buat brand lain aja? Nah, buat kalian yang udah pakai mirrorless-nya Canon juga udah bisa. Nah, gitu dia. Apalagi gitu. Kan sekarang apa namanya? Ada juga yang aku mau tetap mempertahankan bodiku dong, tetap mau pakai ini. Iya, nah, bodiku yang semok ini. Oh my god. Jadi buat kalian yang pakai Canon, kalian gak usah berkecil hati karena maksudnya sudah untuk yang mirrorless, karena untuk brand-brand kayak Samyang terparty itu mereka udah menyediakan untuk mounting langsungnya mounting nih, langsung tanpa nih perlu pakai adapter lagi. Betul. Gitu. Dan mereka pun memberikan bukaan lensanya pun lebar-lebar ya, Karamdana ya? Besar-besar, jadi ada yang F1.4, 2.8, jadi buat kalian yang suka low light, pecinta bokeh atau pemain low light ya itu kan? Udah cocok banget deh, itu karena dia di 85 kalian udah bisa nikmatin bukaan 1.4 dan di 35 kalian bisa rasain di F2.8. Gitu dia. Dan ngomong-ngomong apalagi nih Karamdana? Nih, saya baca-baca di review-review itu di Samyang AF ini mereka udah memperbaiki atau ada apa ya perbaikan dari color. Oh dari gitu. Warna. Jadi mereka udah warnanya solid gitu. Mungkin kalau yang sebelum-sebelumnya yang versi yang lamanya ada sedikit lah ya, iya, kayaknya nggak enak dikit gitu. Cenderung lebih warm gitu ya, lebih agak kuning gitu. Tapi di Samyang AF ini mereka udah better lagi untuk coloringnya, karena dari aspherical lensanya mereka ada perbaikan. Dari mungkin dari blade masih sama, dia masih 7 blade, masih 7 blade. Blade-nya masih ya. Tapi intinya dari warna mereka udah perbaiki. Udah upgrade lah ya. Betul. Dan gitu. Yang paling berasa ini kan dari autofocusnya ini. Karena sebelum-sebelumnya manual focus dan dia terkenalnya kan sama apa warnanya tuh karena yang Cine-Eye ya? Iya. Cine-Eye lagi sinematik. Cine-Eye mah beda lagi. Jadi untuk si Samyang ini awal-awal kan dia kayak lebih fokus orang buat di video. Iya gitu. Buat sekarang mereka udah nyediain juga yang senang foto. Fotografi atau masa videografi justru lebih iya, lebih enak lagi. Gitu. Untuk lensa Samyang ini yang lagi kita bahas itu lagi promo. Lagi promo? Baru tapi udah promo ya, gokil ya. Promo, iya gokil banget. Gokil banget yang ya. Samyang AF 85mm F1.4 aja itu harganya jadi 7,8 Kak Ramdana. 7,8? Dari 8 something jadi 7,8. 7,8 itu ya. Buat sekarang udah gokil banget. Iya, dengan F1.4 dan autofocus. Dapat diskon pula ya, jadi ya kan? Dapat banyak banget gitu loh. Kapan lagi ya kan? Ya, terus misalkan kalau sahabat DOS beli lensa ini di DOS, otomatis dapat
namanya Doschool. Doschool. Iya. Fasilitas Doschool. Doschool. Jadi buat kalian yang minim nih pengetahuannya masih belum banyak banget, kalian bisa beli lensa di DOS dan ikut Doschool juga. Iya, karena untuk ikut gimana sih tata cara buat ikutin Doschool, sahabat Des, tinggal belanja minimal 5 juta, sahabat Des sudah bisa mengikuti fasilitas Doschool. Nah, di Doschool ini pun ada pilihannya dua. Fotografer sama videografi, iya. Fotografi sama videografi. Fotografi dan videografi di situ kalian bisa memperdalam ilmunya lagi, ya. Lebih ekstern lagi, mau di videografi atau fotografi tergantung kalian basically mau kemana. Pengennya kemana gitu. Nih dan gitu. Selebihnya selain Doschool, kayaknya masih ada lagi ya kalau ada lagi dong. Pembelian di DOS ada juga dapat kupon undian. Nah, yang kita terkenalnya tuh adalah kuahku. Nah, buat kemarin tuh yang periode 2020 kayaknya kemarin udah banyak banget yang ngambil ya. Ada yang dapat sepeda Brompton, ada yang dapat PS5, ada yang dapat paket wisata ke Thailand sama ke Singapura. Dan ada hadiah bulanan juga. Yang sepeda lipat yang Chris itu, nah, ya. Itu dia. Tapi Chris. Mungkin untuk tahun ini kita belum itu ya, belum apa, apa ya untuk hadiah grand prize-nya masih. Grand prize-nya rahasia, masih ya. Rahasia. Jadi kira-kira buat kalian, apa? Belanja aja dulu. Udah pasti saya pastiin, kita pastiin kalau untuk hadiahnya itu udah pasti sangat dinanti dan sangat pengen dimiliki banget gitu loh. Gitu banget. Jadi untuk kuahku itu udah berjalan lagi nih karam dana. Jadi sahabat DOS minimal belanja 1 juta otomatis sudah mendapatkan satu kupon untuk ikut undian begitu. Maaf, karena ini kita ada yang tanya nih. Apa tuh? Dari Dimas _ Riris. Oke. Okay. Cuma buat Sony kak, buat merek kamera lain ada nggak? Nah, tadi sudah kita bahas. Nah, buat yang baru bergabung, kita kebetulan untuk yang display sekarang yang kita bawa itu for Sony. Tapi kalau misalkan buat kalian yang pakai kamera atau body Canon itu udah ada kok, buat IF atau RF-nya itu udah ada, yang 35F2 IF, yang 35F28 atau 85F14. Okay. Jadi kalian nggak perlu khawatir lagi itu. Kalau misalkan for Nikon itu kayaknya harusnya sih udah ada ya. Cuman nanti kita make sure lagi atau enggak sih kakak bisa DM kita atau WhatsApp kita di DOS Officer ya. 081-222-333-866. Untuk make sure-nya nanti akan kita arahin kalau misalkan emang udah ada for Nikon atau for yang lain. Minta aja link-nya, bisa langsung transaksi di situ. Atau misalkan kakak bisa tanya dulu untuk bisa dites atau enggaknya. Oke, okay, gitu. Unit ininya, unit display-nya. Betul. Gitu. Jadi kan kadang ada yang sahabat DOS yang mau datang, aku mau beli tapi aku nggak tahu nih hasilnya kayak gimana, bisa nggak coba dulu? Nah, kalau ada unit display pasti kita akan kasih untuk coba. Betul. Gitu, sahabat DOS. Dan ini satu lagi nih, ada Kak Aji Maloku, Sony APS-C apa full frame? Saya lihat keterangannya sih itu ada for full frame, ada juga for APS-C gitu. Jadi kalian yang bodinya Sony APS-C atau full frame, kalian bisa ambil salah satunya buat full frame atau APS-C. Pokoknya kodenya kalau yang full frame ya FE, gitu, betul. Sahabat DOS. Terus kalau sahabat DOS belanja di DOS, otomatis dapat DOS protection. Iya, gitu. Dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Jadi buat kalian nih, beli body atau lensa, body kalian atau bisa lensa. Tanya dulu untuk produk yang kakak beli atau sahabat DOS beli, tanya. Bisa ikut protection atau enggak gitu. Tapi kita pastiin hampir semua unit body dan lensa itu bisa di cover dengan DOS protection dengan ketentuan yang berlaku gitu. Nah, DOS protection itu adalah mengcover dua nih sahabat DOS. Ada extended warranty. Biasanya sahabat DOS beli kamera ataupun lensa kan garansinya hanya 1 tahun. Nah, dari DOS protection sahabat DOS bisa mendapatkan fasilitas extended warranty. Jadi garansinya nambah 1 tahun lagi, total 2 tahun. Betul. Dimana lagi kalian bisa beli kamera dan body yang dari kamera dan lensa, kamera Kak. Dan lonsi, kamera dan lensa. Belum dari, makan siang sih begini. Kayaknya ya. Kamera dan lensa dari 1 tahun jadi 2 tahun. Nah, iya. Jadi kalian enggak perlu takut nih. Aduh, sorry ya. Lensa gue, body gue cuma 1 tahun. Nah, kalian kalau beli di DOS itu bisa jadi 2 tahun. Oke, gitu. Selain extended warranty, ada lagi namanya movable all risk. Jadi, biasanya kalau kerusakan karena pemakaian pengguna, itu tidak di cover sama garansi. Betul. Nah, dari DOS protection,
itu di cover dengan syarat dan ketentuan berlaku. Semisal nih, sahabat dos, kameranya atau lensanya disimpan di rumah, tiba-tiba rumahnya kebobolan maling dan dicuri. Dicuri. Itu bisa di cover dengan ada surat keterangan kehilangan dari kepolisian dari gitu. Selain kehilangan atau kecurian, bisa juga kerusakan dari si penanya ya. Contoh, kalau misalnya kita lagi moto nih, moto pre-wedding, biasanya itu kan ekstrim-ekstrim. Kadang sering kan di pantai ya. Tiba-tiba kita lagi moto, kameranya jatuh. Kita lupa strapnya digantung di sini, atau ada juga kan yang ribet pakai strap. Terus jatuh di lautnya, ke air laut. Nah itu, selama kerusakannya di atas 70% dan setelah dicek oleh pihak service resmi, itu bisa di-cover dengan diajukan bukti unit dan ketentuan yang berlakunya di apa ya, di diajukan gitu. Ya, jadi tinggal bawa kelengkapannya aja, kita bantu untuk klaimnya gitu. Nanti akan pihak service center yang akan mengecek berapa sih persentase kerusakannya gitu. Kayaknya udah gitu aja ya, Karang Dana ya. Untuk saat ini, untuk campaign kali ini, kita hanya informasi untuk si Samyang ini. Ya, jadi untuk beberapa produk Samyang. Tapi untuk lebih lengkapnya lagi, sahabat Dos bisa lihat nih pilihan-pilihannya nih, sahabat Dos bisa cek ke websitenya Dos di www.dos.co.id begitu. Kayaknya waktunya sudah habis nih. Ya, dan kebetulan ini juga udah waktunya untuk makan siang gitu, sahabat Dos. Jangan lupa buat sahabat Dos yang belum makan siang nungguin kita, sekarang kita makan siang bareng-bareng ya. Kayaknya segitu aja dari kita, kurang lebihnya mohon maaf ya sahabat Dos. Kita undur diri, saya Ana. Saya Ramdana. Terima kasih dan jaga kesehatan. Terima kasih, dah.